اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا Nabi sebut kata
Ini famous nih, benar nih. Tapi tak tahulah saya cuba bawa pengolahan cara saya. Bila Nabi kata akhir zaman umat aku akan pecah jadi 73, 72 tu yang salah Nabi kata, satu yang betul masuk syurga. Hadis ni biasa dengar, masyhur biasa dengar kan? Makna dia 73 yang mengaku Islam. Makna dia, makna dia yang bukan Islam, Buddha, Hindu, apa lagi yang bukan Islam ni, Kristian, Jewish, semua tu tak ada masuk. Hak tu tak masuk lah. Yang 73 ni semua dia kata kami orang Islam, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengaku macam tu. Jadi problem dia sekarang ialah macam mana nak klasifikasi benda tu. 73 yang main nanti 72 tu salah. Satu saja betul, ma ana alaihi wa ashabi, wa ma ana alaiha wa ashabi, mana aku ada dalam dia dan sahabat aku ada dalam dia, itulah yang paling betul. Nabi bagi clue yang tu je, yang mana aku ada dalam, yang mana sahabat aku ada dalam. Selain daripada yang aku dengan sahabat aku ada, selain daripada itu aku dengan sahabat aku ada, semua salah. Soalan dia ialah kenapa hari ini? Okay, sorry, soalan ini, siapa yang tak kenal Rasulullah? Semua kenal, semua tahu dia Nabi kita. Mengucap ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, semua mengucap. Siapa tak kenal para sahabat? Kenal? Abu Bakar kenal, Umar kenal, Uthman kenal, Ali kenal, Zaid kenal, Sa'labah kenal, Ubay kenal, Amru kenal, Amru bin Khas kenal, Amru bin Sa'ad bin Ubadah kenal, Sa'ad bin Abah, Amru bin Qais kenal, Amir bin Sa'id bin Amir, semua orang kenal nama-nama tu. Walaupun ada yang tak kenal, dia sendiri dengan sahabat dia. Cuma saya nak kata, walaupun semua orang kenal, tapi saya faham ini masih lagi orang boleh percaya dengan yang kata Syiah tu, yang Salafi, Wahabi tu dan yang sebagainya. Kenapa masih ada orang boleh percaya? Sebab apa masih ada lagi orang yang boleh percaya benda tu, sedangkan semua kenal Rasul, semua kenal para sahabat dan tahu hak mana yang Nabi ada, yang para sahabat ada, yang tu lah yang betul. Hak yang lain semua tak betul. Tapi pasti apa semua orang mesti boleh ikut lagi. Bukan boleh ikut lah. Kalau orang main cakap kita, kita ni siapa sini biasa cakap dengan orang Syiah? Ada siapa biasa berdialog ke? Saja-saja sembang ke? Tak ada. Patut dia rasa selamat. Cuba try tengok pergi sembang dengan mereka sekali. Tak sama, tak sama lah. Itu bukan sarana yang tak bagus. Tak sama. Maksud saya, kalau kata dengan mereka sembang, saya ada masuk dalam kolej pun, tuan-tuan. Masuk dalam kolej tu, masuk dalam kuis tu. Kalau tuan-tuan tengok dia, dengan tuan-tuan tengok saya sekarang, tuan-tuan kata dia alih lagi daripada saya. Boleh faham tak maksud tu? Tuan-tuan tengok saya pakai ni, dengan tuan-tuan tengok hak dia pakai tu, tuan-tuan kata alim lagi dia daripada saya. Boleh faham tak maksud dia macam tu? Cara pemakaian dia begitu tu, tok alim ni. Dia pakai dengan jubah dia, dia pakai dengan ridak dia warna hijau, dia pakai dengan serban dia warna putih, dia bubuh pula kot ke atas, dia pegang tongkat pula, tongkat tak apa tongkat lagi, tongkat ambil tongkat buluh. Buluh semangku, warna kuning tu. Tangan orang ingat ada tasbih, bukan tasbih, gelang. Tapi tengok daripada dekat lah, tahu kata gelang, tengok daripada jauh tasbih, dia masuk dalam masjid tu dengan tongkat, masuk. Pas ni yang Zohar cerita ni minggu lepas lah, insya Allah minggu lepas, rupanya memang dia jumpa kawan saya sebelum 3 minggu sebelum tu. Dia main cari saya ke ofis, dia kata, Ustaz Dan ada? Dia main jumpa kawan saya, nama kawan saya Hafiz. Ustaz Dan ada? Dia kata, tak ada Ustaz, dia Australia. Ke
Boleh salam tak ada? Kata Rasulullah boleh salam. Tepat. Hari sembang subuh, bukan sembang bohong. Sembang subuh, bukan sembang bohong. Subuh. Tapi habis dia terlumpuh. Faham tak? Dia terlumpuh. So lepas 3 minggu saya dah balik apa semua tu. Habis tak bagi tahu langsung kat saya. Tentang Haji cerita, dia memang main jumpa saya sendiri. So dia main masuk dalam masjid dengan tongkat dan tali dok dan apa semua. Masuk-masuk dia nampak saya duduk kat depan. Kita dapat sembahyang Zuhur. Saya tak ada apa nak buat. Kita duduk zikir. Duduk zikir, zikir. Doktor Syukri main. Kawan kami, Doktor Bahasa Arab tadi main. Dia duduk sebelah saya, dia simpang saya. Saya pun, oh, doktor nampak tak ada apa-apa. Dia pegang bau saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kata tadi lah. Tengok, tak boleh. Tengok, alim mana orang ni? Kita tengok tu memang kapur lah. Dengan celok ada, dengan ni. Cuma satu je dia tak ada lawan. Saya ada jenggut. Ada dalam. Dia klaim. Dia kata, ni yang ustaz, ni ustaz dah lah. Hak yang ni kalau kata tu ni ustaz dah lah. Kita pun. Ya. Dan masa tu saya tak pakai jubah. Saya baju besok macam lebar. Saya kerja macam besok. Ya Ustaz Don, saya boleh kita cakap tak? Aku nak beritahu sebab aku baru balik daripada Mekah. Rasulullah dia salam ke Ham? Dalam hati ni, dalam hati ni dia pecah dua tengah. Satu, weh, kalau Muhammad Muhammad kata lagu tu dengan Ham pakai macam ni, kita rasa seronok. Nabi boleh sebut nama kita, kita rasa seronok. Tapi dalam cengok hati satu lagi yang original memang, Ham tak usah kencing aku lah. Aku kenai diri aku macam mana. Aku kenai diri aku macam mana. Aku, kita tahu kita punya taubat dah cukupkan belum untuk nak Nabi sebut nama kita. Macam contoh lah, kalau saya main depan tuan-tuan, semalam saya itulah saya mimpi Nabi Abang kata saya nak main jaring. Saya Abang kan Nabi kata saya nak main jaring kalau ni. Nabi kena salam kat tuan-tuan. Apa masalah aku malam? Kami kenal lah dari kami. Kami tahu tak? Taubat kami cukup dah cukup nak bagi Nabi sebut nama kita. Saya yang kata, ini yang betul. Dia nak pencong lah. Tak apa. Tapi dia kata dia nak semang saya. Saya kata kat Dr. Syukri, saya kata, Doktor, apa saya semang saya? Ada Doktor tak apa? Ini, Doktor ni bagus. Lembut, baik orang dia. Tak apa lah Ustaz kan. Tapi lah dulu. Dia pun bangun. Dia tanya dah, tengok gaya dah betul. Ni buat habuan aku dah ni. Saya lagi duduk tanya dia, dia nak jatuh sembang? Tanya dia, nak sembang dalam masjid ke luar masjid? Tanya orang itu lah. Sebab kalau dalam masjid dia nak sembang, kalau dia buat tak ketahuan tak boleh nak bawa orang dalam masjid. Istighfar sudah stop. Kalau luar masjid kepala otak boleh betul. Dalam masjid dia kata, dia kata luar masjid. Dia kata, jom saya sembang luar masjid. Cantik lah benda ni. Jom duduk luar. Ujung lah yang kata Allah Ta'ala ni, dia bagi kita, dia ajak kita dalam Quran tu benda yang bagus untuk kita. Jadi panduan hidup. Siapa baca dia dapat panduan hidup. Siapa tak baca dia tak tahu. Keluar-keluar duduk tu, Bismillahirrahmanirrahim. Oi, mula Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat dia buat. Kita ragu-ragu. Dia duduk Bismillahirrahmanirrahim. Dia aku nak abangkan. Aku jumpa Rasulullah. Rasulullah yang sangat kalah. Kita pun kata, okey, tak apa apa tu. Dia ada bagi tahu kat aku, suruh bagi tahu kat aku lah. Sebab Ham ni insan terpilih. The chosen one. Okey, tak apa. Untuk apa tu? Ni aku nak sampai amanat aku kat Ham. Dengar elok-elok lah. Sebenarnya, A'udzubillah minasyaitan rajim. Yang kata setan tu tak ada sebenarnya. Yang pun padahlah nak cuma aku setan tak ada. Yang kata setan tu dia tak ada. Setan tu bukan setan. Dia adalah kalimah dia sultan. Apa rasa macam mana? Kenapa dia kata aku sekarang? Tak jadi macam apa mesej yang nak abang kat tu? Okey, kalau kata setan tak ada, nak abang apa? Ha, setan. Apa? Dia main-main, dia boleh duduk. Muka pemilih. Muka tak ada. Dia kata gelok lah nanti cong kita. Mana lah. Memang muka serius. Lagi macam bagi kuliah. Lagi macam saya masuk. Saya apa kata tuan? Tuan-tuan, saya nak
college tuan, dalam universiti. Dapat main masjid tu entah berapa orang budak dia jumpa dah dia duduk habang budak tu. Ada real ni kan? Kacik kamu, minta dah dia je lah. Dah tadi dia kata apa? Saya nak abang ni kata setan tu tak tahu. Setan tu sebenarnya dia sultan, bukan syaitan, dia sultan lah. Katakan macam P. Ramli pula. Bukan setan, syaitan, sultan. Ha, dia cakap macam tu. Dia abang dulu tu. Tak boleh, tak boleh. Lepas tu dia semak. Oh, yang kata syi'ah tu, dia baru kata salah-salah. Syi'ah bukan dia salah. Syi'ah tu bukan syi'ah. Dia asal kalimah dia syari'ah. Saya dengan hati kata, dia ni tahu dah apa makna syi'ah. Tentu tahu apa makna syi'ah mula-mula. Syi'ah. Apa makna syi'ah? Syi'ah makna dia penyokong ataupun pendokong. Di luar tu dah Arabiyah. Syi'ah. Contohnya. Perkataan yang wujud masa berlaku perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, maka ketika itulah wujud perkataan Syiah. Syiah Ali, Syiah Muawiyah. Makna dia apa? Penyokong Ali, penyokong Muawiyah. Itu kalimah Syiah. Selepas peristiwa itu, dia datang satu kelompok mereka yang beranggapan, they assume that they are, macam tu perkataannya, mereka assume mereka adalah penyokong Sayyidina Ali, maka mereka ambil perkataan Syiah menjadi nama khusus. Instead of perkataan am, kumpulan penyokong pendokong, dia ambil dia jadi perkataan khusus Syiah untuk yang menyokong Sayyidina Ali. Tapi kena ingat, mereka sangka. Itu perkataannya. They assume. They assume. Bukan they are. Kalau they are, yes. Tapi kalau they assume, maybe yes, maybe no. Boleh tak kan? Di bahasa jari ini saya cakap kan? Betul? Tak boleh ini, dia tak boleh cokong ini. Bukan sekerak tu ya. Saya berencan dia cakap. Hak last kali yang bagi saya jadi fed up. Itu yang saya bangun, suruh balik lah. Haji balik lah. Saya kata betul je lah. Last kali apa yang fed up? Aku dengar hang ni biasa duk kuliah dengan aku. Oh, saya tak, ya, ya, ada. Hang tahu tak sebenarnya aku tu, dia lah Tuhan. Oh, hang ni memang mengundang aku punya kerajaan lah. Sebab apa? Kita tahan pasal kita lecturer, student duk lalu dalam buat muka steady je. Kalau student tak tahu lah tu, mampu je lah dia. Lepas-lepas dia kata tu betul tu, saya, oh Tuhan tak ada. Tuhan tu siapa? Aku. Oh, saya kata tu tu. Lepas tu, tiba-tiba angin bertiup kuat. Dia kata kata siapa? Angin tiup. Dia pun tak nampak. Oh, dia main dah, dia main dah. Ada buat tu. Oh, dia tu di rumah depan saya ni. Di sebelah. Hak kita ni berhadap dengan orang, lutut kita kita letak dah sikit kan lutut dia bagi kena lutut dia sebab berhadap dengan dia nak tengok dia tu. Dia tak nak main dah, dia main dah. Dia tahu main apa ni? Hang cuba tengok dia punya bau, dia bau apa? Bau dia lagu macam bau kudang darah. Pasal itu aku isap pokok. Dia kata pasal apa? Pokok tu dia baru kata haram, haram. Haram tu haramim, haram. Dia baru kata makna dia. Ha tu hayah kehidupan. Roh, roh. Mim, mim tu Muhammad. Kalau mim yang ada tangkai sebab dia ha, roh, mim. Tentang apa? Ijaknya dulu. Ha, roh, mim tangkai kebun. Ha, dia kata ha tu hayah kehidupan. Roh tu roh. Mim tu Muhammad. Alif tangkai tu Allah. Jadi bila ada semua di situ, aku nak isap apa? Oh, dia ni memang. Hei, Tuhan saja yang tahu. Bila dia kata-kata itu, saya tepuk badan dia. Ji, baliklah. Saya ada kuliah ni. Saya nak bagi ceramah lagi. Baliklah, saya ada kelas ni. Oh, tak apa-apa. Tak apa-apa. Memang aku nak makan tu je lah. Itu saya kata. Sebelum tu, saya kelas sekarang ni, saya kena isap rokok lah ni. Eh, dah, dah. Tak payah lagi. Dah, aku sorang sudah. Alah. Macam mana dia, dia boleh rasa confident dan dia cakap orang macam tu tuan-tuan. Saya beritahu satu je, yang tu orang murtad lah. Murtad lah tu. Murtad lah macam tu tu.
Setiap perkataan daripada mula dia buka mulut sampai habis, semuanya perkataan laknat Tuhan. Semua Tuhan laknat kat dia. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak macam mana orang macam ni, dia boleh rasa dia jawab itu dalam keadaan confident dan dia tak takut pun berjalan di atas muka bumi. Sedangkan Allah kata apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan atas muka bumi ni bongkok belagak. Dia boleh belagak jalan, relax kan, mai habang. Jalan dengan saya, saya iring dia, saya tak buat apa-apa dia. Macam saya kata tadi, sebab duduk universiti, kalau saya bukan lecturer, pasal saya tak ingat ada tag nama lecturer tu je. Kalau tak ingat yang tu, mampus lah ni. Iring dia sampai keluar masjid, ada dua orang budak kita duduk kat tangga. Saya punya kasut balik sini, dia punya kasut, lepas itu budak tu duduk situ. Agak-agak kalau dia lecok kat budak tu, budak tu salam nak cium tangan lah, tanya Naya Nabla. Jadi kami berpisah waktu itu, saya hantar dia, dia kata, oh kasut saya ujung tu, dia nak pergi sana. Hak saya, dia macam saya tengok, ah student aku dah. Lepas saya macam lari belakang tembok sikit, saya tengok kat student tu, saya gelak belakang sikit, saya oh, saya buat dulu. Oh, dia buat tengguk-tengguk, dia nampak dia bersalam je lah. Lepas tu tengok dia mula nak sembang dengan budak-budak tu. Saya, ini student saya ni. Baik-baik, selamat nanti kita jumpa lagi. Tentu nampak, tentu faham tak apa makna dia? Agak-agak kalau dia cerita dengan budak-budak kita, budak-budak nak asal lagu mana? Bila dia mula dengan nama sorof dia, dia mula dengan balaghah dia, dia sebut kalimah bahasa Arab dia, dia sebut dengan kita panggil apa, akronim dia dan sebagainya. Agak-agak budak kita boleh terima tak benda tu? Boleh terima. Hati tak kira isteri dia lagi, isteri dia pakai huruf. Bila saya jumpa bos saya, saya tanya, bos tadi ada jumpa siapa-siapa nak pakai budak? Dia kata, ada ke? Dia duduk dengan budak-budak ramai-ramai. Masalah. Saya kata tadi, tuan-tuan tak terima ni. Tuan-tuan tak bertemu lagi dengan orang-orang macam ni. Dan saya doa supaya tuan-tuan jangan bertemu dengan orang-orang macam ni. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Tak apa lah tuan-tuan amin. Tapi anak-anak tuan-tuan dah ada ke sekolah. Anak-anak tuan-tuan dah balik ni. Bahasa tuan-tuan nak jumpa tak apa. Problem dia sekarang, 72 tu nak recognize dia macam mana. Yang satu tu mana Rasul dengan para sahabat ada. Memang kita kenal Rasul, memang kita kenal para sahabat. Tapi pasal apa orang tak boleh differentiate yang 72 tu lagi tadi? Tadi saya sebut kata Syi'ah, saya sebut lagi Salafi Wahabi, saya sebut lagi, nak sebut pula Tuhan Harun, nak sebut lagi yang lain. Pasal apa orang kata Salafi Wahabi pun termasuk juga dalam tu? Tuan-tuan buka sejarah Algeria. Algeria jatuh sebab apa? Buka sejarah dia. Kerajaan Osmania. Cuba tengok. Orang tulis Kerajaan Osmania mula jatuh dengan sebab mereka mula gilakan wanita dan mula gilakan harta. Saya nak abang kata tuan-tuan, kalau betul nak gilakan harta, nak gilakan perempuan, daripada awal zaman Kerajaan Osmania dia kena jatuh. Sebab apa? Sebab zaman tu seorang daripada kita boleh bela 1,000 ekor kambing, tak ada masalah. Takkan nak bagi hadiah dekat orang 1,000 ekor kambing itu menjadi satu perbualan biasa. Kambing penuh sebukit 1,000, itu perkara biasa. Boleh faham? Kalau kata betul cintakan dunia dan juga cintakan duit dan cintakan wanita, mula kerajaan Osmania lagi dia kena jatuh lah. Tapi bahasa saya apa? Di hujung di waktu yang ditetapkan tu dia jatuh. Ketika itu tuan-tuan tengok apa jadi di Turki. Kenapa Turki 9 orang tu kena tembak masa boat apa, apa kapal Marmara apa? Mavi Marmara tu kan? Masih apa orang Turki 9 orang kena tembak? Awak orang lain tak kena tembak? Apa yang Turki telah buat terlebih dahulu? Siapa orang yang mula-mula yang telah mengambil keputusan untuk menghantar mereka-mereka yang berfahaman dengan fahaman Salafi Wahabi ke Turki untuk dijalankan hukuman bunuh? Turki bunuh tak boleh. Saya bawa ni sejarah, tuan-tuan boleh balik, tuan-tuan baca. Okey? Yang ni sejarah, tuan-tuan lagi lah, tekan hujung jari dah, jaring semua dah. Jaring yang dia sampai. Jangan ambil maklumat bulat-bulat saja. Boleh jadi tak tahu saya ni kepala Syiah berapa nak tahu. Tapi tak lah. Ada betul lah. Ada lah betul. Tak, sebenarnya nak abang kata, kalau yang saya cakap ni, tuan-tuan rasa, oh betul lah tu. Tapi
Tapi kalau hak lain-lain yang mana tuan-tuan duk dengar tu, balik rujuk, jangan duk buat tak ketahuan. Saya bagi sumber-sumber tadi, saya bagi maklumat-maklumat, saya sebut nama clear-clear semuanya. Tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh search. Bukan jangan ambil ini saja. Cuma saya nak beritahu kata, saya sebut dia. Syiah, dia punya strategi dia, termasuklah fahaman-fahaman sesat yang lain. Dia suka mula strategi bila dia bercakap dengan kita, dia akan bagi kat kita satu benda yang boleh bagi kita exaggerate. Okay? Yang tu strategi dia, skill dia. Mula-mula sekali dia nak aim kita, dia nak hentak kita mula-mula, dia akan bagi benda yang kita exaggerate seperti tadi, Nabi kirim salam ke Ham. Dia tengok dia ni pakai serban. Dia tengok dia ni duk buat majlis maulid. Dia tahu dia ni mesti nak suka nak jumpa Nabi ni. Dia ni mesti seronok kalau dengar Nabi ni. Macam kita pula pekerja biasa, dia nanti main jumpa kita, aku semalam aku ada mimpi tau. Satu mimpi Tuhan beritahu ke aku, Hang esok akan menerajui jari. Oh, kita dengar tu, syok lah. Dia akan buat macam tu, strategi dia. Strategi dia. Saya ada banyak, saya sembang dengan dia, bukan sikit tuan-tuan. Saya sembang dengan Pak Long tadi tu banyak. Saya saring perkara-perkara yang saya nak sebut kat tuan-tuan, yang tak perlu sebut, yang antara saya dengan dia, tapi api. Cuma saya nak sebut strategi dia, dia macam tu. Dia main pula dekat apa yang mana dia tengok perempuan-perempuan yang mana dia kenal, tak kahwin lagi. Dia tengok gaya muka kita kenal, gaya muka orang kahwin dengan orang tak kahwin. Tama-tama orang yang dah kahwin. Dua tahun dulu saya tak kahwin lagi. Kita tengok muka orang, kita boleh tahu dah ni orang kahwin dengan orang tak kahwin. Dia kenal orang-orang yang mana kahwin lambat dan sebagainya. Dia nanti main mula-mula, dia hina apa? Semalam aku mimpi ataupun dia suka kata semalam. Kita nak kata mimpi tak betul sebab kita pun mimpi juga boleh lah. Kita nak kata tak betul mimpi, kita pun mimpi juga. Jumpa mak kita, jumpa tok wat kita. Kita ada mimpi-mimpi, mimpi-mimpi benar boleh. Salah satu daripada tanda, daripada 46 tanda kenabian ada pada kita, Nabi sudah habis. Iaitu mimpi. Mimpi kita boleh jadi mimpi benar. Mimpi benar saya dah cerita dah dulu. Cerita dah lagi kan. Ada 6 tanda-tanda mimpi benar. 6 tanda-tanda mimpi benar. Maksud kata setiap orang berkapasiti mimpi benar. Pertama, mimpi dalam keadaan masa kita tidur tu kita ada wudu. Yang kedua, kita dalam keadaan tidak berhadas. Maksud kata kita tak buat apa-apa malam tu, ataupun kita kata tak keluar mani malam tu, ataupun puan tak datang haid bulan tu, mamik waktu minggu tu, ataupun lelaki dengan suami isteri tak tidur sama-sama malam tu. Dia tak berhadas. Kemudian dia ada wudu. Kemudian dia terjaga. Lepas dia mimpi, dia jaga cepat-cepat. Yang keempat, benda tu berlaku dekat-dekat dengan subuh. Pukul 3, pukul 4. Itu semua tanda-tanda mimpi benar. Yang kelima, mimpi tu kerap kali berulang. Banyak kali duk mimpi jumpa, duk mimpi jumpa, duk mimpi jumpa. Dan yang keenam, mimpi tu kita ingat sampai mati. Sikit pun gambaran dia dalam mata kita tak hilang. Itu tanda mimpi benar tu semua tu. Jadi sebab tu mereka main dengan kita, mereka mula dengan mimpi dulu. Benda yang tak boleh nak tolak. Adakah dia kata semalam saya mimpi, saya nampak cik ni ada satu anak raja nanti masuk minang lah. Ada dok bapak kan dengan ketua kerabat dia raja? Dia kata ada juga lah seorang nak jadi cerita kita memang ada kawan seorang. Dia kata nanti daripada kerabat tu nanti main hak kita ni pun rasa seronok tak seronok, seronok tak seronok, sasak takut, sasak senyum, sasak takut, sasak senyum. Bila jadi macam tu, yang tu yang dia mau. Bila jadi sasak senyum, sasak takut, sasak senyum, sasak takut, yang tu dia mau. Sasak seronok, sasak takut, sasak suka, sasak tak suka, yang tu yang dia mau. Macam apa? Jiwa kita tak stabil. Bila jiwa kita tak stabil, kita bercakap benda apa, mudah-mudahan boleh tengok. Tujuh, berak tau, oi. Dia kena macam jadi kat